Kasus dugaan pidana pemilu ini merupakan sidang yang kedua yang digelar Pengadilan Negeri Cianjur dengan agenda sidang mendengarkan 9 orang saksi yang memberatkan terdakwa Somantri, seorang kepala desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Dari 8 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, 6 diantaranya KPPS dan anggota PPS di 5 TPS yang terjadi dugaan pidana pemilu di mana terdakwa melakukan pencoblosan puluhan surat suara caleg atas nama HG dan AM. Selain KPPS dan PPS, 3 saksi lainnya yakni HG dan AM, caleg terpilih serta 1 orang caleg yang dirugikan. Dalam keterangan 5 orang saksi dari PPS di hadapan majelis hakim terungkap, terdakwa mengintimidasi para saksi saat terdakwa mencoblos puluhan surat suara caleg atas nama HG dan AM. Dalam sidang kali ini, majelis hakim juga memutar kembali rekaman video saat Kades dengan sengaja mencoblos puluhan surat suara sambil menyebut nama HG dan AM. Dengan narasi dari terdakwa akan mendapatkan iPhone Pro Max dari caleg yang dimenangkannya. Hari ini agenda pemeriksaan saksi. Saksi memberatkan dari kejaksaan untuk terdakwa. Kita juga ada bawa barang bukti? Ada bawa barang bukti. Berupa apa aja? Berupa kotak surat suara, beserta dengan surat suaranya, C1 salinan, dan salinan video. Ada berapa saksi yang dihadirkan? Hari ini ada 9. Di antaranya ada caleg juga? Ada caleg 3 orang, ada KPPS dan pengawas TPS, ada pelapor juga. Dan mereka membenarkan tindakan pencoblosan itu? Membenarkan semua. Selain untuk mengungkap kebenaran dugaan kecurangan dan tindak pidana pemilu, jaksa penuntut umum mengeluarkan barang bukti puluhan surat suara caleg yang dicoblos terdakwa. Menurut keterangan para saksi mengungkapkan, selain di TPS 15 ada 4 TPS lainnya yang diduga hanya caleg HG dan AM yang memperoleh suara, karena terdakwa meminta kepada anggota TPS untuk mengkosongkan suara caleg lainnya. Sementara itu, HG dan AM caleg terpilih yang disebut terdakwa di video tersebut di hadapan majelis hakim membantah menjanjikan terdakwa iPhone Pro Max dan tidak pernah menyuruh terdakwa melakukan kecurangan di sejumlah TPS wilayah Desa Menteng Sari. Di akhir sidang, terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua yang disampaikan 8 orang saksi yang memberatkan terdakwa ini. Selanjutnya, sidang putusan kasus dugaan pidana pemilu ini akan digelar pada Kamis mendatang. Selain di Pengadilan Cianjur, di Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Kades ini, dilaporkan caleg yang dirugikan yang menjadi saksi dalam kasus dugaan pidana pemilu ini. Heri Setiawan, Bandung TV.